6 hari pasca dipindahkannya bandara penerbangan domestik jenis pesawat jet dari Bandara Husein ke BIJB, Menteri Perhubungan Republik Indonesia melakukan peninjauan ulang terhadap kesiapan perpindahan bandara. Dalam lawatannya, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi berjanji untuk penerbangan umroh akan segera dipersiapkan di bandara kedua terbesar di Indonesia tersebut. Selain meninjau, Menteri Budi Karya Sumadi juga yang didampingi oleh Wakil Gubernur Jawa Barat juga berinteraksi dengan penumpang yang akan take off. Menurut Menteri Perhubungan, sejauh ini load factor di Bandara Internasional Jawa Barat Kertajati Majalengka dari hari ke hari hingga sekarang sudah mencapai sekitar 70%. Angka ini menunjukkan adanya peningkatan. Kapasitas BIJB yang dapat menampung kurang lebih sekitar 5 juta penumpang merupakan bandara kedua terbesar di Indonesia. Dan dalam satu hari dapat melayani hampir 200 jadwal take off dan landing. Mampu sekali, karena ini kan kapasitasnya bisa sampai 5 juta. Ya. Kalau 5 juta itu kira-kira satu hari bisa take off landing sebanyak 200. Jadi sangat banyak sekali. Jadi sangat memungkinkan dari itu. Sehingga kita harapkan Jawa Barat ini maju, Bandung itu lebih lega. Selama ini kan problem, ambil slot di Bandung itu susah. Ya. Nah, slotnya makin banyak, sementara di sini internasional khususnya umroh. Tadi saya sudah ngomong ke Pak Gub, umroh akan kita konsentrasi di sini. Dari Majalengka, Jawa Barat, Edward Ruspendi, Tribrata TV. Salam Tribrata.